Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Tadi kita menerangkan surat Kahfi. Jadi kita cerita tentang Ashabul Kahfi. Makkiyah, terutama ini surat ini bangsa Makkiyah. Yang turun sederhana Nabi Hijrah, maksudnya periode Mekah. Illa wasbir nafsaka, kecuali ayat wasbir nafsaka al ayat. Mi'atun, utai surat Kahfi ku 110 ayat dan 10. 10 ayat, berarti 110. Awa khomsa asyrota ayatan, terus sebagian ulama darani 15 ayat. Ngaten niki iki kula sing ngitung muka Imam Syafi'i khataman Imam Syafi'i dan iki mulai Imam Mahali. Jadi justru kenapa Imam Mahali ngarang dimulai surat Kahfi? Karena niki Makkiyah. Berarti secara nuzul surat Kahfi luwih riyen timbang surat napa Baqarah. Meskipun teng tartibul mushaf niku riyen Baqarah, tapi secara nuzul riyen surat napa Kahfi. Sehingga ulama-ulama itu sebagian cara ngarang itu pakai urutan nuzul. Karena pakai urutan nuzul, Imam Mahali ngarang dimulai surat apa? Kahfi. Jupuk separuhan. Terus menyangkut ayat ya, ini kalau terangkan. Ayat Quran itu tidak jumlahnya. Jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat itu, amun salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah. Kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sabkan apa? Ayat. Gini. Termasuk malah surat Abarok. Itu binasi Rasulillah jumlahnya salah tunar apa? Ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat. Ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini, contoh paling mudah. Ya. Kalau ulama-ulama kufiyun, ulama qurra kufiyun, kayak Imam Asim, Imam Bisa'i, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah, apa? Kita itu disebut kurok nopo kufiyun. Itu awal ilu suar itu unik. Ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lami, alif lamro, dan sebagainya. Ada yang enggak. Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Azim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh kurok lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, ini yang Quran tetap. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil laila illa qalila. Misalnya, coba sampean tes mawon. Misalnya sampean pas semaan apa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil laila illa qalila. Niswaru wa winkus mindu. Qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana. Tartila inna sanulki alaika kaulan faqila inna nasyata layli ya asad buat awa akwamu kila inna laka binna hari sabhan tawila wa turisma rohkika wa tabatal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhirlah. Berakhir nama? Kumillaila ila qalila niswahu awingkus minhu qalila awzid alaihi wa rabtiril qur'ana tartila inna sanulki alaika kaulan. Sehingga dari semua di akhir lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena enggak mungkin semuanya la kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai la. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus mindu qalila. Awzid alaihi waratilil qur'ana. Tapi kita, karena kita kiraannya Imam Asim, ya ajal mujamil ditulis satu. Ya sanut saya kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda. Karena yang satu dihitung dari ajal mujamil, yang satu dihitung mulai kumilailah illah. Lah kira-kira gitu. Jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak
Ya, gue era roh pati tak kayak gitu. Nah, kalau roh sang Quran roh detail, khilafin yang di peraning surat ini khilafin yang gede roh. Kalau alhamdulillah sak Quran roh kabeh masalah khilafin. Berani sing bayar, ya, seneng mawon betul. Misalnya Bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi tidak ada pegawai Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama Quran. Jika omong kosong, kalau ada orang bilang ini Mekah, nggak mau coba Fatihah, orang mau coba Bismillah itu keliru. Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran-Quran terbitan Mekah Medina itu sudah saya teliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi, mulai zaman Wong Alim sampai zaman pemerintahan sampai alhamdulillah sekarang zaman order ini gue kalau paham. Quran saya ini zaman order, mulai saya ini terjebak lagi di rame, no? Paham ya? Jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat, setambul, faktor apa? Jimat. Jadi kalau ini di Quran itu faktor jimat, setambul, sampai faktor kisah, sampai faktor macam-macam, terakhir faktor apa? Order. Ini kalau di WKP, alhamdulillah kalau itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun, seluruh dunia pun nganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah, Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa, kalau sama baca Fatihah, tidak baca Bismillah, tidak bisa. Karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sama baca pakai-pakai Syafi'i, Bismillah ayatun mingkuli surah. Kalau Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun mingkuli surah, illa barwah. Kecuali surat nomor. Tapi khusus di Fatihah itu, ajma'al ulama khusus di Fatihah itu Bismillah itu badul Fatihah. Paham ya? Bukan ada Al-Quran, badul ayat separuhnya ayat. Badul Fatihah. Badul ayat separuhnya apa? Ayat sepotong. Mereka tahu apa Al-Quran? Ya, mereka tahu apa Al-Quran? Jadi ijma'nya ulama, Bismillah itu badul Fatihah. Karena pas Bismillah sudah ditulis, artinya di dunia manapun itu tetap maca Fatihah. Maca Bismillah, maca Bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf, apa perlu diperdengarkan apa tidak. Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan. Itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, Shallaitu khalfa Rasulillah, wa shallaitu khalfa Abi Bakr, wa shallaitu khalfa Umar, falam asma ahadan minhum yakra'u bismillahirrahman. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca bismillah. Itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i sendiri, tapi saya memang paham. Paham logika sinten Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Sampean mungkin fatafinya kan hanya lewat takrib sulam taufik. Gue ora paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin sholat takrib itu bertahun-tahun. Pernah ono sing ngenteni, nawani. Itu fikih kita sudah lewat takrib, lewat mungkin lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fikih teks yang asli Musnad Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi dia cara ngomong enak. Wong sanadnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar, tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahman dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar tadi membaca bismillah. Lah itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Ya nah, tidak mendengar itu oleh Imam Syafi'i ditafsirkan beliau-beliau bacanya siri-siria, sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Sama cek di Bukhari di Muslim, semua teksnya itu falam asma, ahad dan minhum. Bukan kok falam yakroh, ahadum. Paham ya? Jadi makanya tiang-tiang haji gitu. Besar yang nak lelulah nak haji. Besar ini yang Mekah yang ramah itu bismillah. Salat Isya. Ya salat tempat ini rasa. Aneh-aneh. Kalau pulang pulang bukan jenuh di sore, pulang apa dengan nanti imami. Masa solat itu dia tenggelam dan terakam. Imami buat nasihat dia bahwa wira roh bukut bangan. Bagi ngomong apa ini galak galak kita simpul loh mesti ngomong ini. Bukut barak ngomong apa ini galak apa? Di kira kira orang tu ngurung ngono.
anut jenengan itu paling ngongkon nafsu ini gak lele. Ya kadang kalau tipe nak bantu lagi itu semua guru. Dia ikut khutbahku ya. Ya biasa ya ngongkon nafsu ini gak lele. Tak kandani tenang aja aku rang rumah. Dan jen kalau kesunatannya rang rumah. Kalau nak kau tipe ngerti ini rang rumah malah tak akhir. Kesunatannya kulo rang rumah. Kulo dengan yang rumah. Ya, jadi kalau makmum mustofa ngerti makmum itu sebab malah meriang malah apa enggak mau kalau lu nate di konco imami jumatan lalu ibu guru guru lagi member lu jadi jumatan tembri walau gue seruntutan meh melayu patut lah ada guru nih yang kita meh melayu masa konten buat melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau jumatan di masjid orang kira-kira imamnya muridnya mau ambil guri. Kalau daripada imamnya Melayu. Karena kalau misalnya jumatan imamnya muridnya juga guri. Kemudian aku juga kesunatannya gitu kok. Kami ada kesunatannya gue ngarep. Itu istilahnya gurir itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit. Tidak kok falam yang roh ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu, paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat sah yaitu Bismillah, kan, paham ya? Coba kalau Bismillah diklaim Fatihah kan gak ada nomornya kan? Zalikul huwawwal ahad ada nomornya betul? Bismillah. Enggak ada yang mulai ada namanya Allah. Wah. Di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu bismillah enggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf dan khilaf ini enggak dipakai ulama, dianggap khilaf wong loyor. Iku ana sing nulis ayat itu ihdinash shiratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Tapi itu banyak yang menentang. Jadi rata-rata tetap bismillah ditulis satu dalam Fatihah. Tidak ada penjenengan besok, tidak ada masalah khilaf. Jadi kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110, ada yang bilang 115. Nah, kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nopo, ya ayyuhal muzammil, itu ada yang ngitung satu, ada yang enggak, alasannya enggak ngitung satu. Akhir dari ayat itu lah semua. Sementara mujamil bukan lah, tapi ya ibal mujamil. Ya anak Quran kan trennya kan gitu. Misalnya surat Mudassir kan gitu. Ya ibal mudassir kumpa ambir warabbaka. Fakabbir wa tiyabaka fatohir wa ruzza. Fasjir wa latam luntas takbir wali robbika. Fasjir. Bon mandat gitu. Nanti yang gitu terus. Jadi polanya itu tetap kelihatan. Faham gitu terus. Yang kayak-kayak gitu itu tidak binasi Rasulullah. Kecuali yang Nabi nyebut ya, surat Tabarok. Memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat, tapi tasfa'uli sofi bisa. Terus Nabi menyebut itu surat mulku. Suratul apa? Itu kadang Nabi nyebut. Tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang. Makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan, karena Rasulullah yusolil maghrib, payah pra'umi ata ayat, awnakman minha. Jadi ya enggak sepersis itu, paham gitu? Jadi ini maksudnya, mi'at wa asru ayah, aw wa komta asru tanamu ayah. Jadi kenapa? Paman kok terus gudar? Jadi Quran itu ijma. Kok sitok muni 110, sitok muni 100 apa? Itu satu huruf pun gak ada yang dibuat. Maksudnya ngerti, dan kulon rangno ngerti, khawatir kulon gak sampein gudu-gudu, terus jadi murtad, malah repot ngasih. Jangan kira yang bilang 115, terus darani sing muni 110, sing limo muda kok dikulo terus kata musuh-musuh wong mualaf, paham ya? Paham ya? Saya menjelaskan gini, sampai niati mawon dakwah. Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang gak seneng Quran. Jarene 115, sing sitok muni darani 110, sing limo didarok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan lima atau dua apa? Boten jumlahnya tetap sama, cuma ngitungnya beda. Tadi paham ya, malah ini pulau huruf no, paham ya, jumlahnya tetap sama, hurufnya nggak ada yang hilang, paham ya? Cuma cara menghitung beda. Jadi misalnya ya ayyuhal muzammil satu, kumilai la ila qalila dua, berarti dua kan, dua ayat. Terus ada yang bilang enggak itu satu ayat,
Tapi satu ayat pun tetap bacanya ya yuwal muzdamilu umilaila. Sama-sama tidak ada yang hilang, paham ya? Sama-sama tidak ada yang apa? Paham ya? Jadi orang kok berarti nasing darah di siji berarti buah siji, goblok itu, paham ya? Makanya kalau mau tak niati jadi karyawan pengiran, jadi khotim di Quran. Pokoknya kalau ini cocok-cocok tak terang, sebenarnya kira salah, Pak. Kalau buatan mubalek yang sesuai order, sebenarnya orang senang. Kalau ini buatan sakit di order. Kalau ini ulama, nanti kepentingan terang, kalau terang. Tapi itu cocok, orang apa? Lo tuh selera mu harus sakap ya. Bawa yang dia agama kita nanti situ. Nah, anu selera nih wong akeh agama tutup. Disebut walawita bal hakku ahwa arum lafadz dari sama awat wal ardi waman. Umpama barang hak itu anu selera nih wong akeh. Itu lafadz dari sama awat wal ardi waman. Mesti dunia kuru rusak. Lagi ya, anu wong akeh. Gue pakai apa? Belum sering ditabuh ibu. Kusteng gene kulon itu wonten tahajud berjamaah, wonten sholat berjamaah. Diumum nolik masjid. Kulon dibingung gak diparani pengurus tamir. Terus menggono jamaah tahajud bersama cara jenengan. Ngomong nak agak jamaah gak tahajud. Nah kulon wong alim sing ngerti nak tahajud kesunatane orang apa? Pusing. Darani ora iku yo ora tahajud tenan. Muni apik wong kesunatane yo ora usah jamaah. Kan ketakok ngono paling bos. Nek ku aneh-aneh. Ngono ditakokna aku, mari ngel-ngel aku. Oke, barang-barang ora tak takokna aku. Yo kan aku pengen gawe tahajud jamaah, ya lakoni dhewe, tapi jumli dari Gus Bas kok lakoni dhewe. Ya akhirnya tenan dilakoni dhewe. Timbang jenengan ngrungkal teng omah monggo tahajud bareng jadi kiai ini lagi ngomong karo ten. Ya akeh sing ana tak terus. Ya biasa konsumen dong tuwek-tuwek demen mati iku langganan ya. Pokoke nonton iku mesti penggemare ya. Ngomong sing pun global mauti-mauti ini. Ya tak omong, tapi kita ingin kelas si penggemar itu gak perawan becah seger-seger. Mesti wong memeh mati itu. Mungkin siap bagus dulu, ya pun agak esas ya. Tapi no. Itu gak bingung no. Ya akhirnya kalau gak buatan fatwa, ya kalau semangat. Ya kadang-kadang ada yang seneng-seneng pekeh lagi. Uber pekeh, anyar-anyaran. Ya lagi jamaah, orang disini atau jamaah, atau jamaah kok gue baru. Dengan baru, ya siapa, ya biasa. Tapi aku berlari lah orang itu. Ya tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan memang itu sholat yang kesunatannya tidak jamaah. Tapi kita tetap harus bilang nak banjir wong awam nak ora dijamaahi gak tahajud ya ape jamaah. Tapi kira usah muni sunat jamaah ya sudah ape jamaah. Ya kira itu dah. Ora tau melo. Sak imame lah. Malah rasidnya jadi imam. Faham itu. Ini kalau bulan-bulan. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat, itu bukan berarti ngurangi satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang nulis, ya ayyuhal muzdamil satu. Kumilaila ila qalila. Ada yang nulis, ya ayyuhal muzdamil kumilaila ila qalila. Alasannya, semuanya lah. Faham ya? Lisfahu awinus minhu. Auzid alaih diwaratilil Qur'ana inna tamul fi alaih kakaulan. Sehingga dengan pola Qur'an yang gitu, ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzdammilukum billahi la ilaha. Tapi kita akan mengikuti Kiro Ahmad Syuroh, Imam Aslim yang diriwayatkan Fafat. Ya kita nulis ya ayyuhal muzdammil satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji wa ta alhamdulillah alwasni fati jamili lan ape. Sing darani puji nyipati Allah kelawan ape. Iku lillahi kagungane Allah. Saat itu niku tetap lillahi kagungane Allah. Ta'ala maha luhur. Utahi jenenge pujian mau kagungane Allah. Niku eling-eling pokoke pujian kagungane Allah. Terus wa halil muradu lan ana ta pe sing dikarepno iku ale lamun ngekeki weruh dalika kelawan mungkon-mungkon alhamdulillah. Mergo lin iman iki krana iman iki lan alhamdulillah. Awit tanah utawa sing dimaksud iku ngelem iki lan Allah. Aluma utawa ya loro-loro nek yo ikhlas di sana iman matur. Istimalan tu niku ana pira-pira kemungkinan. Apia juga utawi luwe ngekeki faedah-faedah istimalan. Iku asal isu iku sing ketiga. Iku asal isu sing ketiga.
Ini termasuk alime Imam Suyuti, alime Imam Mahali. Ini mulai Imam Mahali. Itu ternyata ini. Ini yang pengertian sampai Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalam Khobar itu berita, berita murni. Apa kalam Khobar di Quran itu info murni? Atau ada tekanan perintah? Disebut Al-Khobar di makna Al-Am. Jadi misalnya ngerti ini, contoh paling gampang. Kalau ngomong ngerti. Ruhin itu lesu. Apa murni ngekei kabar ruhin lesu? Apa ngekei perintah ning muhotob? Supaya ngekei mangan ruhin. Ya sama seperti misalnya yang esok-esok ana wong turu kemal kemul. Srengenge ini saiki wis panas. Ada itu berarti murni berita atau kowe kon dedi. Mergo srengenge wis panas. Padha misalnya ana saiku lho ayu. Maksudnya itu berita murni apa ya itu rabi jaiku nabi. Jadi semua kalam khobar di Quran itu ada potensi gitu. Jadi kalau alhamdulillah puji wae Allah. Berarti nak ngandung perintah maka mujilah kepada Rukin lesu, mulanya kayak imam. Rukin riting, mulai diri-burdim. Misalnya begitu. Jadi itu kata Imam Mahali, apiat juga salin. Kalam khobar yang begitu sebaiknya dimaknai dua-duanya. Ya informasi kalau alhamdulillah, sekaligus perintah. Mungkin, itu ngalim Imam Mahali. Jadi apiat juga, ya. Jadi kita yo yakin tenang, nak rukin riting. Yo yakin tenang, nak apiat nang diri-burdim. Iku dua-duanya. Yo yakin tenan nak rukin lesu, berarti informasi ku bener. Yo yakin tenan nak ngadu perintah kono YKI. Nah, yo padha kita yakin tenan nak alhamdulillah. Yo yakin tenan di perintahmu. Lah itu semua hadis juga gitu, cukup hadis warani informasi murni. Misalnya Nabi dawuh, "As-shalat imaduddin." Salat itu cagake agama. Yo Kanjeng Nabi mun terus njenengan muni salat cagake tentu maknanya mulai sholat bin agamam jejak mesti mengandung makna perintah. Sama seperti misalnya kalam khobar wal walidatu yurdina auladahunna, seorang ibu itu nyusui anake ora apa-apa tumpuk tompo ya wis sing gelem sing ora ya wis tentu juga ada ngandung perintah sebaiknya seorang ibu menyusui. Itu Imam Mahali termasuk orang yang alim alama, beliau bilang apakah ini kalam khobar murni atau sana atau iman, kata beliau afiat juga sehari, ya bareng-bareng kakek, paham ya namanya, afiat juga mulanya sama aku cuma turun ulama-ulama yang waras ria tapi yang turun di aku bareng, saya nerang aku perkara ini maco kita sampai podo saya nerang aku, mesti tidak paham aku yakin, aku yakin ya aku yakin, semoga entah yakinnya paling bawa wajah belajar terus gue pikir lil iman iman sana ihtimalatun bahronus. Mulanya sih syukur. Kalau nungiayi pikir kan, dia wae Imam Mahali wes kabun. Serai sok yang muci-muci Imam Mahali berlebihan. Dan rano itu sungguh. Dan kalau nama tekai Imam Mahali jangan tak patekai tapi wales pulau. Ini sing mau sing promo dana kita penjelingan sepuluh. Singurin pulau. Paham singurin? Paham itu. Terus semua kalam khobar. Sebab niku niki rumakno nggih. Seperti Quran itu mesti ditulis innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahhar. La yamassuhu illal mutahhar itu kan kalam khobar. Tidak megang Quran kecuali yang suci. Tentu mengandung perintah, maka bersucilah saat Anda mau memegang. Meskipun kalamnya kalam khobar. Itu semua. Makanya Imam Syafi'i bilang, lafaz-lafaz kayak gini walil murad alam bidzalik. Auruma lil iman awis anak bi auruma istimalatun abiyat juga. Maksud saya juga rumah juga rempah. Kalam khobar ya bener. Mengandung perintah ya ben. Ini abiyat juga. Allah nu sinten Allah di rupani zat anjala yang kandur rana sopala di ala arti hingga tati kaulani lah di rupani Muhammad hingga di Nabi Muhammad. Alkitab baik kitab. Ayil Qur'an atau Qur'an. Walam yata'lan orang gawe sapa wa ta'ala lagu maring kitab aiti tegesi ing dalam kitab apa orang gawe iwat jantin kebingkuan atau ing kesalahan istilafan tegesi perbedaan wa ta'ala kudunan tegesi saling berlawanan wal jumlah itu jumlah itu halun jadi hal menal kita bisa ngin kita koyiman tur Qur'an iku koyim maknanya ingkang jejek mustaqiman tegesi ingkang jejek. Utai jauh kau iman uhalun jadi hal tanya tunkan kedua mu akidah tunkan nabi. Tujuannya Allah nurono Quran liung dirobak dan sajida. Liung dirobak supaya
ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknane yukhawifa tegese ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi bil kitab bil Al-Qur'an ngekei peringatan al-kafirina ing boro kafir. Ngekei peringatan ba'dan ing anane siksa ada bentuk siksa sadi dan kang banget milatin ku saking kersane apa. Ai mingki balillah tegese saking sisi apa saking kersane apa. Wa yubashshiru lana iblita bira Qur'an al-mu'minina ing boro mukmin. Pokoknya rujuknya ini nak buatan Nabi Muhammad di Qur'an itu sami. Kaji Nabi Muhammad kali Qur'an, tapi Qur'an kali yang kaji Nabi ini tak pakai. Al-mu'minin yang kira-kira mu'min al-ladina rupanya wangah kaya amalun akan kodoh ngelakoni sopoh al-ladina sholihat yang kira-kira ngamal sholat. Jika ini berita, anna lagu. Saat kami itu tetap kedui al-mu'minin adjiran untuk ganjaran hatanan ingkang hafid, ingkang indah. Makisi natur abadi kabeh atau manggon kabeh fihi ekil adril hasan ing dalam ganjaran sing ati abad dan ing dalam selawat. Lalu ada kang aran al adril hasan ing al jannah tu suwargo. Wayung diralan ngake ipriya mantan sopo kanjeng Nabi Muhammad min jumlatil kafirin ing wong wong kabeh. Kanjeng Nabi ngake peringatan to ancaman al ladina ing wong akeh kalu kang padha ngucap sopo ladina ittaqullaha wa la. Kita kudu ngalap sapa Allah, Allah ngalap alat dan ing ana. Wong-wong kafir sing berpendapat Allah duwe anak. Wong-wong sing ngomong Allah duwe anak iku malahum bihi min ilmi. Malahum ora ana iku duwe kufar bihi kan iki lah pengucapan. Bihi dal kawadi tegese iku lawan iki lah pengucapan. Min ilmi nu dai pengetahuan apa wae. Wong sing darani Allah duwe anak iku ora ana ilmune blas ngawur. Wala li abaihim lan ora kedhi bapak-bapake wong akeh. Mingkoblim kang sangking sebelumi alladzina kafaru. Alko ini nakang ucap kafir, ngucap lagu maring Allah. Ngucap hadal kau langgir perpanita sallallahu wa nasa. Kaburot kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburot gede banget apa kalimah. Alumat gede banget apa kalimah. Apa ini kalimatan kalimah. Takhruju kang metu apa kalimah min afwahihim. Sangking cangkem-cangkem ikufar. Sangking cangkem-cangkem ikufar. Utai dawuh kalimatan kalimat kalimatan te dawuh kalimatan kami izin ku tamji mufassiron kang nafsiri di domiri maring domir alam bukhami kang mukham wal maksud sute kang jen tertentok no bidami kan kang jennya iku mandu pun jen dua kaya makola dikese pengucap ikhufat amat pura tukang jen iya kuluna illa gadiba iya kuluna orang ucap sopok kufar kaya maya kuluna dikese orang ucap sopok kufar tidak lika indalam buat mengolah kabeh illa gadiban kecuali pengucapan singgoro illa makaulan kecuali pengucapan gadiban kan jadi kalau terang akan di istilah-istilah Quran jadi kalau terang ilmu mantek jadi omongan ini wonten kalih omongan sing muafi kondil wake misalnya kalau darani siji tidak berdiji nguluru ini jenis omongan sing muafi kondil wake sesuai kenyataan. Ana omongan sing diarani omongan itu karena sudah kadung diucapkan oleh mulut. Disebut kalimatan takruju min afwahihi. Jadi misalnya kalau ngomong siji ditambah siji ku limo, loro ditambah loro ku wolu. Yaitu ya omongan. Tapi tidak punya makna. Kalau orang Jawa mau nyocok tok, ora ana makna. Ini penting dalam logika mantek mangke. Jika kalau orang kafir bilang Allah duwe anak, itu jenenge mau omongan tok. Tapi orang menjadi fakta. Itu hakikatnya Allah, orang duwe napa. Mulane kula nu mengenang Quran itu kan indah sekali ya, logikanya Quran. Mulane dari Quran itu wonten basaria ya, ana kemanusanaane. Jadi sale Quran cerita. Nak kowe darani Allah duwe anak. Tujuane darani Allah tau telon. Lah kita iku mau darani Allah duwe anak, tapi rawani nyejarane Allah napa? Padahal logikanya anak itu lewat napa? Malah pengiran anak nyindir. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibatun. Paham ya? Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibat. Wong piye kok pengiran duwe anak piye terus bojone sapa? Dadi kowe enake Quran dadi nak logika karena awal duwe anak terus bojone. Ya karo dene awal iki dadi sewa anak era kita undi ora kenan. Ya to isa lagi kenan nek kowe. Jadi itu logika. Nah itu mau mau ono omonganmu, itu mau omongan kok mergo dilapat. No. Tapi orang tahu kenyata. Nah itu istilah Quran kalimatan takhruju min apa? Nah itu dalam istilah itu. Tapi istilah ini nanti merusak akidah.
Sebab itu nanti misalnya ada satu kejadian zaman Nabi Nuh sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ketika waktu itu dipahat, kemudian disebut Lata Uzza, terus dia kepengen pangeran. Ini disebut India illa asma'un sampai semua antum wa'agar. Beda nanti disebut ngeten. Iki waktu. Pahatan muntilan. Waktu ini Songko Ponorogo, tak Songko Budi yang terkenal Mojokerto. Ya. Mojokerto. Itu nanti ketok waktu nih. Tapi tidak disebut ini jelmaan dewa sima, dewaan sima siapa. Terus kesannya sakral. Kesannya apa? Mengane bojo ki ngoten wong Jawa iku dibojo rata-rata kalah bojo ana darani bojo garwa jadi belane nopo iya ana kula darani bojo anake wong dadi kula biasa ambek bojo kula anake nopo lan bojo kula anggere tukaran mbek anak kula mesti yakin kula bela anak kula dene yakin keyakinanku ya wong mesti bela anake dhewe kuwi anake wong niku bojo kula kan saiki seyakin-yakin dadi gak mau anak kula wedi tenan. Mesti kesel bila anak orang mungkin bila anak uang aku serap apa aneh. Woi itu seyakin yakinnya. Mesti kesel bila anak itu orang bila anak uang. Mesti dia ini cara bila anak itu punya akibat rapati mesti jujur. Tapi jangan orang jujur kan garwo si garis. Gak bisa hidup tanpa kamu. Tanggungmu. Bujur ini cewek udah berpen wayo aneh-aneh wayo. Mari kita dengar ini nama Blan. Jadi penamaan itu jadi akibat secara psikologi. Usra iso. Jeneng itu marai. Soalnya jeneng itu teror tenang. Barang darah ini Lata Uzza itu katakan akan medeni ten. Ini tempat suci sakral. Ini dulu tahu apa. Uang medi ambil buah. Medi ini tidak ada uang. Dan barang ini waktu dipahat itu ya sederah. Yang nani-nani gini, wet-wet gede dan biso. Tenggen kulon ni, wonten kuburan, wite apa ni, budi tua. Ngapai gemetok ni rawan. Ya pamit iya, ikan budi ni. Kau wet nopo? Barang tigo tulanan anak pulau, tigo tulanan-tulanan bohong. Ya anak kusba tulanan di rapopo. Ya orang tadi cara percaya, mana anak kusba? Ya ni, lo tu mau betungin kumpul nang rupo kene ani. Rupo tenan tu kan. Ketane ra iso nyekeli wite malah wite mbok. Dadi panjenengan repot wis diarani wit gedhe. Nggon sakral, nggon berduwe. Berduwe kok kewan kok. Iki manggone ning pring wit paling ra enak ana werine digodi ngarep. Kedua napa? Kopra. Barang kopra kok kok gedhe. Paham. Tapi wong wis kadung nak penamaan iki. Wong ana daerah-daerah sing kulon midawatuwe diruwat. Ada ni orang orang apa ya suatu waktu tua pindah-pindahan ya dah ada apa-apa. Ya, tapi kita ini terbiasa. Jadi nama itu tetap dadek no teror. Nama itu dadek no apa? Mana yang dia seorang orang tua kenal wali, orang ramai di mana. Tapi kadang yang terkenal wali nurian kancaku lah, aku rogok-gokit. Mana sering dia kali, kalau nyampe akan salami Gus Bayu begini pun. Mereka wali ini wali-wali, wali cara orang awam, wali cara orang apa? Tapi dengan dilakopi wali kan jadi teh. Faham ya? Terus ini kalimat itu ada dua. Ada kalimat sesuai fakta. Itu disebut muafiqotun lilwaqi. Ada kalimat yang mau takrujumin arba'i. Nah yang takrujumin arba'i ini istilah Quran. India illa asma'un. Sampai semua antum bahasa. Berhubung buah kadung buah arah ini berholo itu. Lata bisa. Terus kamu takut. Terus kamu sem. Ya bodoh dong, misalnya kuburan, utai nopo, jika ikembang di sakral no, iki mbah sopo kan sama ane nopo. Jajal gua arani ini, mayit kita tak tunggu no, bin buswar kus kumpu di sana di sepuro. Malah kesana mayit itu sih butuh tunggu no, gitu. Gitu. Eh, kare istilah, kare nopo, kare istilah. Paham gitu, jadi ini memang bahasa itu pengaruhnya. Mana kalau nanti jadi tahu bolak balik dan beri, mana kiai agam tak pun, nunggu semisiaro kau yang, wes rola saya pun apa dengan kalau kiai siaro. Suatu saat aku ketemu kiai semisiaro mau apa apa tuh, dan kiai terkenal canggih melak, jadi orang semisiaro. Padahal lu uang soleh tenang, kalau dia, warganya jadi nangis. Barang kalau kandani ya menang tenang. Kau jadi ya tuh soal kalau tuh nih bujuk kalau nopo ini dia ini semisiaro kuat, dari nabi nanti semisiaro kuat nih. Di sepura, ini bujuk lo rana sendiri. Di sepura ini dicek bujuk ini.
Kena tinggi jarak sedikit berarti orang ngel-ngelo wong akeh. Mau ngel-ngelo wong nah, tinggi jarak wong akeh berarti ngel-ngelo wong akeh. Anggap aja ngono. Barang ketemu mutune sing diarah akeh, statuse kula diubah. Ya sing diarah akeh kuwi berarti sing ana akeh anggap ae ngono. Jadi sebetulnya Islam itu gampang. Dadi aku nek mati bojoku tak omong ngene. Wah, aku nek aku cita-cita kula ya seneng sing diarah akeh. Papat ta lima cukup. Bang Ruben teko terus nganggo di utangan malah pusing juga. Tak akeh ya. Maksudnya kemungkinannya kan gitu ya. Ini maksudnya ini pengaruh bahasa, pengaruh apa? Jadi kalau wong sing ziarah akeh mbok bahasa ana sing ndongakno akeh ya apik. Tapi nek mbok bahasa ana ngel-ngel wong akeh. Begitu juga ke acara resepsi, nek sing nekani akeh dibahasno sing ndongakno wong akeh ya apik, tapi nek mbok bahasa ngel-ngel wong akeh. Ya kan tetep itu gingsul. Jare sing seneng jare gingsul ku mah, jare seneng untuk ro untuk gak roto. Napa? Ya sama orang energik tuh yang seneng jare sibuk, sing ra seneng jare itai. Wong sing seneng Pak SBY iki jarane pemikir serius, mergo wonge tenang. Jare sing asik nembung mikir opo wae. Karek oleh nembungno, karek oleh napa? Ya itu bahasa. Jadi wong nak tenang jare sing seneng tenang, sing ra seneng jare kelemat-kelemat. Pemalas. Wong ita itu sing seneng jare energi. Ya sudah. Foto iki dibujo ala wirang rambuté keriting. Wah, unik. Ora ada tenan jare. Unik dari itu kau kenapa? Indah, jadi unik, kenapa? Unik. Nilai seninya tinggi. Jadi saya rasa senang. Oh iya, sampai orang mana kau sanggup tu tinggi, kirang kriting. Ya sudah gitu, itu bahasa. Nama Nabi Dawud, Inna minal bayani la sihran. Sebagian penjelasan mesti dari sisi sihir. Mereka itu mulak malik pas. Bangga itu mulak malik, kenapa? Mulane kalimat itu berhati-hati. Kalimat itu wong kafir itu berhati-hati. Jadi itu kalimat yang keliru-keliru disebut kalimatan tak rujuk minnawar abbal. Jadi dia menjadi kalimat itu karena kadung diucapkan. Bukan berarti kalimat ini mewakili fakta. Ini disebut kalimatan tak rujuk minnawar abbal. Kiya kuruna ilahkan itu. Fala ala kaunamana sirah Muhammad itu batu'un wong sing rusak. Mulikun tegesengkang rusak nasaka ingawak dewi sirah Muhammad. Ala asari ini mengatasi pelakuan-pelakuan itu pak. Maknanya ala asari ini sakuse wong-wong kafir ngomong ngoneku. Mat, jangan-jangan kamu merusak diri kamu gara-gara cangkem-cangkem wong kafir ngoneku. Maknanya ala asari ini ebat dihim. Tegasnya sakuse kufar ebat dan awal dihim. Sakuse mengone kufar angkatan ini. Inlam yukmin lamun ora iman soko kufar dia dari hadis iklan ikilah hadis ayu Quran yang bisa Quran. Kowe itu jangan-jangan merusak asap. Rusak awam asapan krono susah. Gaidan dikasih krono muring-muring waktu senang krono susah mingkata ingin siro. Dikirsika krono mungsingin siro ala iman ini mengatasi iman ini kufar. Munsengu keinginan yang sangat. Wanas guhu tena sabi lapat asapan iku alal makulillah ingatasi makulillah. Inna saat temen ingsun awal ujalna gawe sopa ingsun main perkara ala arti ingatasi bumi. Wanimnal hayawani sangin hayawan wanabati dan tertanduran masa jari dan sidis-sidisan. Walan hari lan biro-biro sungai wawo di dali kalam yang mengkono-kono kabe. Kabe tak gawe jinatan engkang jadi pepaes lahir ke dua arah. Ono sungai, ono pepohonan itu kabe jadi pepaes. Nah jadi pepaes ngelalek no hake kate dunia. Jadi uang buta apa. Lina buahung supaya muji ingsun hingga ngake. Lina tabiro supaya muji ingsun anasa yang menuso. Nadi kena kali ini ngali kabe ila dali kalam yang mengkono-kono kabe. Ayyubum ahsar wa amal. Udah yang dini kafe wasanu api apa nih amalan perilaku nih sih dalam dari ada tuh dikecil lebih sebut lagu maring ikilah kafe lagu maring dari kafe tak gawe gue pepai terus gue ngetes di sing sebut pasti di sing dunia aku buatin kemurungsung wah inalan saat neng sun awal aja ini nanti ini gawe kafe mak interpor aja kang ngatasi arah tak gawe so idan kang hancur pasti tanah kita kang hancur lebur. Jurusan turun kok garing, ya bisa teksi garing. Layam buku ratu kul apa ma'ala lalu. Kok pada akhirnya barang-barang yang nyeneng kok kaya apel, kaktus, buah-buahan, akhirnya ya bosok. Akhirnya ya orang-orang gunanya. Am hatik ta'ana ta nyongko siro, donanta teksi nyongko siro. Ini mulai ceritanya. Anak sabal kafi. Tak temennya penduduk kafi. Ail hori teksi wong sing mengguni gua. Bisa balik dalam gunung. Warokimi lan prasasti, prasasti catatan jenenge Ashabul Kahfi.
Jadi nak ditulis ning omah, omah ora kobong. Karena tulisane ora kobong aneh-aneh. Tulisane isek kono apa? Nek maca donga iki ora bakal mati. Kira iso maca ya ora ono apa? Benar mati kira iso ono apa? Oh aneh-aneh. Ya tapi nanti tenang ono ya terus mana ada rezeki. Tapi mulu-mulu apa? Neng tinggal jenenge ajal wae teko ya teko. Tapi kiaimu ya ora bodho nijukono ora anggere kecek maca iki ora bakal. Benar mati kira iso ono apa? Lung mulai orang itu mikir, gua tengennya ni macam tenang, nak kerja urip tu itu mau so, nak mati. Itu gak ada mayat tu, tapi mayat banyak saya ni api untuk nyopetin, ada api petingan jadi mati, nak mati lah itu jadi. Mulai kok protes, tetap kiai bisa gua pinter. Wajingan mati, tukang gendong mati, ya terjadi saya guys saya. Santri sing ekstrim protes. Saya ini bukti untuk aku ane rakaru. Jadi santri ini sih banyak. Mati ambil cuma isu kopor. Jadi kafe gua no ilmu ni, dapat. Tak jadi gua ilmu rahsia. Tapi bang gua gagal terus tak terang no. Tak kasih terang no yang menjagal. Jadi anggur es mati mesti napa? Karena akhir dari gara-gara keburu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjen pinter tenan. Lah Nabi nak donga Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap bae kena iki urip iku bekal itu gawe deposito akhirat. Tapi nak kowe mati anggap bae akhir dari segala keburu. Karena kita ben ape mati sing seneng ya Allah, berakhirlah semua potensi kejahatan saya. Berakhirlah semua keburukan dan berarti pula semua potensi maksiat saya. Alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir karena saya mau mati. Ujungnya senang ora malah bingung. Jadi Kanjeng Nabi nak mari ngeten kehidupan aku iki urip sehat ngeten iki. Anggap bae tak bungah. Kowe iso ngaji, iso sedekah, iso macam-macam. Tapi kena ape mati, ora usah nyesal. Anggap bae akhir dari segala. Ibu dibagi Rasulullah. Jadi orang ditanamkan optimis memandang suatu itu baik. Paham ya? Waktu kan ada kucu-cucut ya. Kucu-cucut anggapnya ngelatih sampai. Belum ke kulon buatan sombong, kucu kulon ngelatih tangkep. Kucu kulon kebanyakan buah amu jenis. Karena udah ini ngamulah tambah. Saya juga lihat, ngekei nafakoh cukup ya orang mesti itu nyukup. Bila anak gue ngamuk, aku sabar. Orang modal untuk ganjaran. Orang modal untuk nomor. Jadi kan ada kucu-cucut, gue bayarin. Sekarang ini sabar untuk nonton apa? Kalau kamu? Nanggup mawon ngotong. Tapi waktu itu sampai keberatan. Tak jadi pengiran pun Nabi. Tapi anak wong kere, wong santri, rata-rata amarah. Di tonggo rapi dan sabar. Untuk perlakuan tidak enak, sabar. Minyak kere, keriting, juga ganjaran. Itu gampang. Sebenarnya hidup itu mudah. Jadi termasuk ganjaran usah. Tapi kita ini kepengen ganjaran sing prestis, misalnya sotako kan gaya. Ini ganjaran sing prestis. Ini ganjarannya kok milih sing nopo? Nek ora ate ditanglepi. Gus, padilae dadi imam kan kados ngoten dhewe Nabi. Sirine nopo kok jenengan gak dadi imam? Cangkemmu. Dadi imam padilae gedhe mergo niru Rasulullah. Tapi dadi makmum koyo aku ganjaran aku iki wong alim dadi makmum ganjaran gedhe padha mbok imam. Hadise sing tawadhu omong. Mereka akeh wong nek ngrasa kiai ngrasa wong alim ambisi dadi imam. Dadi fadilah dadi makmum napa? Tawadhu. Memang harus ada yang latih. Masyarakat kalau enggak dilatih ya kacau. Nek ngrasa kiai rebutan tongkat, ngrasa alim kudu dadi imam. Terus sing latih tawadhu itu so. Saya jamin berapa kali Rasulullah menyuruh supaya sahabatnya ngimami beliau. Karena Rasulullah ya tahu betul bahwa di antara aturan Islam itu tawadhu. Meskipun enggak ada sahabat yang berani ngimami Rasulullah, tapi Rasulullah sangat ingin pernah makmum sahabat. Akhirnya kesampaian jadi ku Abdurrahman bin Auf nanti dalam perjalanan ngimami, kaji Nabi makmum di Barok di terus sama di Bar. Nanti kaji Abdurrahman bangga, enggak ono sahabat tahu ngimami Nabi kecuali aku. Baru ku diprotes, oh kaji Nabi, ben kali-kali tahu ngimami orang terbaik di dunia. Abu Bakar bahwa ketika beliau sudah ngimami Rasulullah rawuh mundur. Dan Nabi, ya Bapak Kirin, kenapa Anda mundur? Saya juga ingin makmum kamu.
kata napa? Kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, layam bagi ibni Abi Quhafah ayah Umar Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi sebenarnya kalau kita fair, Rasulullah itu berkali-kali ingin juga jadi makmum. Itu tadi melatih napa tawa. Banyak sahabat-sahabat besar banyak jadi makmum. Ini mami tabi'in. Orang awak wong saiki ana kelompok tertentu sono jamaah, nggih jamaah iki engko ngak makmum wong liya ora. Padahal Nabi zaman juga mau ngendikan sallu qul faman qala la ilaha illallah. Kowe iku gelem makmum mbek sapa wonge sing maca la ilaha illallah. Dadi ora usah kersi ngara mau imam kudu ideal to makne nang matane bener ngene ngene. Salat sing maca ora bener nganti batal nak yukhilu bil makna. Jadi misalnya an'amta alihim diwoto an'amtu iku fatal. An'amta kang paring nikmat panjenengan alihim ing atase wong akeh. Mbok woco an'amtu paring nikmat ing. Tapi nek ain mirip hamzah, hamzah mirip ain ku ilate ele. Wale wong daerah kulonan nek woco walat dadi walat tol. Dong, geriyan nganti cerita kiai-kiai Quran bapak kula nu apal Quran selawat mulang Quran bapak. Niku tak kuati tenan. Alhamdulillah. Ucu ilah tu ning gone dasare napa? Mboten teng dasare napa? Aku sana ya ning napa dasare napa? Gigi napa ter? Alhamdulillah. Nek gurune gak kuati. Ane kurang mangan. Ukurane sepundi Bang? Mungkin lho. Kulau ini tidak ada makhluk pasien, tapi kulau bukan fanatik kulau. Gara-gara kita ada orang-orang. Tidak ada makhluk pasien. Jadi kita mau ada orang alhamdulillah. Itu juga. Tetap alhamdulillah. Jadi muridnya cerdas, protes. Pak Yai, jel saya dan jel bapak memang beda. Jel saya dan jel bapak beda. Jadi guru ini tidak ada. Terus-terus, tidak ada. Biasanya jalan saya dan jalan bapak. Ini mulai membetawi agak kuat. Wahasuna ulai kita praktika. Kamu ini rofi, kok? Praktika. Tapi gak buang. Itu tetap gak kuat. Ini aneh-aneh. Nah itu memang begitu. Kalau sudah kayak-kayak gitu itu repot. Tapi itu tetap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah nan yukin lubin makna. Misalnya an'amta siwaut nopo an'amtu. Itu memang sampai berakibat tidak nopo sah. Paham ya? Memang idealnya ya umul kau ma'atrohum li kita bila. Itu idealnya ya. Itu idealnya. Tapi kalau standar sah tetap nopo sah. Mula nanti Jumatan dan perdalaman prosesi glorian zaman saya sering ngumpel, sering ngebis. Pas Jumatan mandek Jumatan. Ini makmumnya mau limolah. Kalau dalam mazhab Syafi'i minimal jumatan patang. Kalau ke kalian santri kulo kali, dengerin sering ngaji kulo tengik itu. Ijan mode dari kulo tengik. Santri kulo fanatik fakih jadi ada. Betul ni ada. Kak marah sama ya. Cara mazhab Syafi'i jumatan memang harus orang 40. Kalau tidak 40 tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya guru-guru yang lain. Itu yang mengatakan tidak wajib Jumatan itu hukum rukhsah, hukum apa? Tapi bukan berarti kalau orang 20 terus tidak harus latihan Jumatan. Kapan 40 nah orang-orang pemanasan 20? Paham ya? Mau dipikir aja kita kampung misalnya desa-desa binaan. Sebelum Jumatan mau limolah. Terus gue nyarat mau batan. Ya anak-anak pemanasan itu di 40 di bawah ini desa-desa tak lu. Tak luar. Oh imam yang bocor fatih kayu rakar rakar pun, dia agak paesa. Kalau lagi raya ada, ni antara ini kira ya. Mana tak kalau pangeran kau raya ada, dia bener yang bocor itu dia bener gue. Mereka bocornya jadi gini deh ya. Tak wajib itu bukan berarti tidak. Tak sunat bukan berarti tidak boleh. Makanya tenggane Syarah Bukhari dan Fathul Bari itu misalnya tahajud itu tak kesunatan jamaah, tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Paham ya? Witir itu sebaiknya sendiri-sendiri, tapi bukan berarti tidak boleh. Ya, karena Rasulullah pernah datang di rumahnya Malik bin Dursum itu. Pagi-pagi Rasulullah datang, itu mau waktu sholat duha. Ketika Nabi sholat, sahabat-sahabat di makmum. Padahal itu sholat-sholat yang tidak disunatan jamaah. Jadi pernah juga Nabi itu melakukan sholat
yang tidak disunatkan jamaah dan Nabi melakukan secara. Tapi hebatnya Nabi itu macam ni, Nabi sendiri. Ya betul tu, dia menang malam. Ya memang karena secara konstitusi memang enggak kesunatan jamaah. Jadi kalau Nabi ngutus kan nanti menjadi kesunatan jamaah. Tapi Nabi ketika persoalan sahabat jamaah umum menengahin. Mulai dari Ibn Abbas, dari sopo tahajud oleh jamaah. Aku tahu turun yang bulik. Maimunah itu buliknya Sinten Ibnu Kholati. Kalau bilang Kholah itu bulik dari ibu. Bulik dari apa? Ibu. Kalau orang Arab bilang saudaranya bapak itu Am. Kalau saudaranya ibu apa? Khol. Makanya kalau di Quran-Quran kan ada akmamikum, ada akwa, itu. Misalnya ya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akwa tukum wa ammatukum berarti dulure bapak wa qolatukum dulure ibu. Tapi nak terus jawab sami. Mri bulek ora jelas, mbok bulek kok pak. Mbok bulek kok napa? Mbok. Kalau orang Arab jelas, qola berarti keluarga dari ibu. Kalau ammah dari bapak. Jadi misalnya kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum dulure bapak wa qolatukum dulure ibu. Jadi maknane Quran ini luwih gampang timbang basa Jawa. Ya tapi tetap gampang aku kuwi. Repot nek diterangkan itu kiyas. Itu memang aturannya itu begitu. Ya, aturan-aturan lainnya terus dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah mulai wudu mau sholat tahajud sholat malam. Ibnu Abbas kecil itu enggak tahu aturan sholat. Beliau makmum tapi dari sisi kiri. Sisi apa? Terus kata Ibnu Abbas, "Fafallatani Rasulullah." Aku dijewer dari Rasulullah. Ya Nabi sholat kok dijewer. Mana dari Imam Malik ke Pak Pintu Rabat dan Nabi sholat jewer ya tahu, gedung putu ini gini apa? Tapi nak rokokan rak tahu, mana aku bisa ngarawat. Wah, repot diru. Wah, nak aliran tenggelnya sebagian daerah, aku nak poso apa? Rokok. Alasannya rokok, yurah mangan, yurah. Dia ini salah. Ini aku rame kaya-kaya yang debat. Aku sih orang melok debat. Oh, ngejan lagi debat. Oleh kalau omongin ini dia ini. Biar ini mungkin dia nggak ada mungkin sama kita. Yang batal mangan deh ngombe rokok itu jurah kategori mangan, jurah kategori ngombe. Tak omongin. Nggak ada dia ini. Cuman ini tetap lebih suar. Kau tadi kalau mangan atau ngombe, ada nih kurang rokok. Nah gelap ya suarkan ini dia penuh deh. Gelap nama. Kandang dia. Wah ngomong-ngomong kok tidak ada pedem. Jadi rokok itu ramangan orang. Terus walhasil akhirnya Ibn Abbas dijewer begini lagi. Dijewer fa'adaroni an yamin gitu. Tapi dijewer diputer nganti aku posisi kanan ini. Gitu. Semenjak itu jadi aturan. Kalau makmumnya satu di arah kanan. Kalau dua agak mundur sedikit kanan dan kiri. Kalau ada yang ketiga agak mundur lagi di tengah. Paham ya? Terus ada aturan. Itu dulu ya karena gitu. Paham ya? Tapi intinya pernah juga Nabi tahajud berjamaah ini makmumnya sinten? Nah, kula sebagai wong alim ngertakok iki yang jamaah masuk ilmu kula katang nak kaya berjamaah ya dalile di kanjeng Nabi be ibnu. Tapi buku dalil ya ora pati kena ora ana pengumumane, paham nggih? Kejadiannya tanpa diumum. Tapi tetep cocok kula sae lah, sing ibadah terus. Sing dirugi sing ngrasa ya, paham. Ya cuma sing anak nolak nak di mamung liya kudu ikhlas aja kok dene semangat mergo dadi imam bareng di mamung liya gak tri. Sing jurekno aku sing terusno dekne lek ora ikhlas nak nek wis dibaca di boten napa. Bon gitu terus niki pengen tok nih sama aturan-aturan iki. Am hasitta anna ashabal kahfi sak temene penghuni-penghuni napa? Gua. Ail gorina. Nah, tenggene tulisan-tulisan ini Tamli Komu Sami nama. Ini tu tentang kawasan Jordan. Banyak peneliti yang yakin tu di kawasan Budi Jordan. Jordan balik dengan gunung. Warokimi dan prasasti. Ailauki tegese Allah sabak almatu bi engkang ditulis di ing dalam Allah apa asmalu. Piro-piro jeneng jenengi ashabul kahfi. Wa ansabun dan piro-piro nasab nasabi ashabul kahfi. Waktu seiran teman-teman kejuni bersosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisotim sami ceritani ashabul kahfi. Kanu min ayat tidak ada. Kanu ono sapa asabul kafi di kisah di dan cerita asabul kafi min ayatina yang berapa ayat kita? Min jumlah di ayatina. Tapi berapa jumlah ayat kita? Ajaran itu berita sing jawab no, sing menakjubkan.
utai dawa ajaban kobaru kana jadi kobare kana. Wa ma te perkara kana kang ana apa mai kobaru ku halun dadi halkan iki ana sapa asabul kafi ku ajaban iku gawakno. Ana ta ngene ku gawakno jula bakil ayat ora kok saliyane ayat. Au ajaban utawa luwe gawok-gawokno ne ayat. Lain ta ora ana apa lampu perkara iku dadi kabar mung-mung-mung kok. Utur ilingo sira Muhammad is awan alikane delik utawa bergegas menuju sapa alfit ya tu kira-kira cahno dadi fit ya jamake fatan fatan jamake napa fit fit ya sapa alfit ya tu kira sapa alfit ya tu kira-kira cahno delik utawa bergegas ilal kahfi menuju ning guwa utahe fit ya iku jamu fatan jamake lafat fatan wawa tekang aran alfata iku asyabu pemuda alkamilu kang sempurna kok ikina hale wedi kabeh seperti ala imani mengatasi imane ashabul kahfi min kaumihim sanging kaumi ashabul kahfi al-kufar yang kan kafir-kafir pakore mongko padha donga sapa ashabul kahfi dongane robbana atina robbana do pengiran kita ati mong kula aturi maringi patina lan kita mila tinggal sanging sisi panjenengan mingki balika segede saking sisi panjenengan dadi nak koblun sedurunge nak kibalun sisi mingki balika saking sisi panjenengan jenengan maringi teng kula rahmatan ing rahmat. Wahai lan kula aturi dandani panjenengan. Aslih tegese ngekeki pembenaran jenengan to. Ngurusi panjenengan nanam mari kita. Min amrina sanging urusan kita rosak dan ing kebenaran hidayatan tegese hidayat. Padorong namo kok maringi turu insun ala adani ing atase kuping-kupinge asabul kasih. Maksudnya ngeten to, turu ning kuping, maksudnya kesunatane turu ku miring, ora ablak-ablak delok lah. Wah, untuk ngabrek kayak rukun malah rawan dan hilir. Jadi turun tengah elek ini ngabrek, ablak ablak. Kena turun ablak ablak itu dari kayak Fir'aun, kayak rojo. Turunnya wong sombong. Nah turun ngabrek dari turunnya sih, kita nah, turun kesunatan yang mirip. Kayak kayak orang mati nih loh. Ibu ke standar ideal itu turun kasus yang nopo mati. Ya benar yang mati, tapi tetap turun aneh. Soal yang mati kok nopo. Jadi rian kesunatan ini nak bersolat subuh. Niku turu madep kiblat kaya wong mati. Niku rian dipraktekno para ulama. Dibule dok santri ku ya turu tenan. Semenjak itu kesunatan itu berakhir lan kesunatan itu mentutuk menapa? Niku rian kesunatan ngoten niku ben eling napa? Mati. Mulane nak turu ning kuping artine turu ning mi. Amela. Lah nak turu aplan-aplan jenenge turu ning cidok. Mulane wong Arab nak darani tukang turu jenenge ya sayyidal kofahe bote cidok. Maksudnya tukang napa? Dadi kiye-kiye kuno nak darani santri tukang turu ya abdal kofahe kawulane cidok. Maksudnya tukang napa? Tukang turu. Padoran namong kok gawe sapa ing sun ala aja niki ning atase kuping-kuping asap bekas. Maknane gawe kuping ku maksude nglibatno kuping lah pas turu. Anamna tegesi nurakna insun bumi asabal kasi. Fil kasi yang dalam gua tak kurakna sini na ing dirang-dirang tahun apane adat dan wilangane. Maksudatan tegesi wilangane. Ini ku nak tahun samsiai telung atus, nak tahun komariai bintan telung atus. Bintan telung atus. Suma baat namun konuri minangeno insun bumi asabal kasi. Aikot nagun tegesi nangeno insun bumi asabal kasi. Lina lama supaya ngerti insun ilmu musyadat dan nilai ilmu ingkang iso diseksaini insun ngerti ayul hisbeini ahso lima lafi dua madat ayul hisbeini itu intinya kelompok loro wa ibarikani dikisi kelompok loro al-mustalik ini kan seloyo karoni timut dati luktihim yang dalam masa ketenangan itu masa netepe, masa uripe masya Allah masa uripe hisbeh aso iku luwe iso ngitung utai aso iku utai aso iku kok fitlun aso lima lagi aso iku iso ngitung soko ayul hisben utai aso iku fitlun di ilbima adbato dikisih ngaku makna adbato tapi ini maksudnya nah kalau maknanya yura fiil tapi maksudnya imam mahali maknanya fiil ya no fiil lah aso yang kan iso ngitung soko ayul hisben lima marim perkara lagi sugang bodoh menang soko ashabul kahfi ini lu sih kemarin menangi ashabul kahfi. Muta ali kon taaluk lima kelan kalau baca kan tahu sih jawab lima lagi su amankan apa ini batas akhir. Koyatan dan si batas akhir. Nah nuta yang sunnah kusunya kita anak yang sunnah kau si muta yang sunnah alika yang atas sirah Muhammad nabi alum yang ceritane ashabul kahfi. Bil haki kelan haki sih kita kelan bener. Inna rusak sini ashabul kahfi ufit yatun ufiro kro canggung.
amanu kang podo iman saka fitya firobim dan pengirani fitya wajidna alam nabain sebelumnya asabul kafi tak tambahi hujan yang bertunggu tapi walaternya asabul kafi ini pemuda kita setuju yang walu itu asu mulanya cara Imam Malik itu asu rapat isu tapi saya ini nak ngalah lo asu dianggap koyok kelompok no. Repot tadi dan asu itu cara madhab Syafi'i maling ning Indonesia iku rata-rata madhab Syafi'i mulane mau nyolong asu mergo asu napa malah nyolong wedhus mergo su maring maling wis duwe madhab Indonesia jan madhab iku kuat nanti maling wis madhab asu liaran ra dicolong mergo nanti wedhus ning kandang dicolong mergo su dadi maling duwe napa repot. Jadi ngeten gini, ini mumpung badhe poso, ini di pengalaman jenengan. Kalau kan bolak-balik nerang non, tiap 100 tahun, itu terpautnya telung tahun. Jadi nak asabul kafi telung atus tahun samsia, ini itu podo karo telung atus songo komari. Ini di pengalaman. Mereka komaria, itu iso songo likur, sampai telung puluh. Artinya sering songo likur. Sementara samsi yang kadang telung pulau di sisi telung pulau. Contoh gampang ya poso ini. Poso kemarin itu kan satu Ramadan sama dengan satu Agustus. Tadi kira pun keselit. Tadi kira ruang tanggal ini. Tadi kira pun ruang kan. Tadi kira pun ruang tanggal ini. Kemis, Jumat, Ahad, Senin, Selasa. Malam 6 ya. Tadi kira pun malam 6 ruang. Tadi kira tersih Juni. Belum gitu, saat ini kita sudah Juni tanggal kita 25. Berarti kan Juni, Juli, Agustus. Padahal saat ini pun Saban, Ramadan. Padahal pernah sama-sama satu Agustus. Artinya tanggalan kemaria gak sudah lebih nyelip toh. Belum gitu. Poso kemarin itu satu Ramadan sama dengan satu Agustus. Tapi sekarang sudah Saban. Saban terus Ramadan. Sementara sekarang untuk Agustus, Juni, Juli, berarti nyelip satu bulan kan? Paham ya? Ya hitungannya hari ya nggak sampai satu bulan. Maksudnya kan sudah lebih maju kan? Nah itu bukti nak tahun komariah mesti nyelip sampai. Paham ya? Kalau kalian ini malah ya. Jadi satu Ramadan tahun kemarin nak sama dengan satu Agustus. Ternyata saat ini tanggal itu Safar. Samsiai tersebut Juni tanggal winter. 25. Padahal Juni untuk Agustus kan Juni, Juli, Agustus. Sementara Saban langsung Ramadan. Berarti itu bencep. Itu hibat di Quran. Mulai di Quran ngintikan, wala bidu fi kafir, salah sami atin sini, dawas dadu, tisa. Tapi ulama ini cara nafsiri, dihitung telung atus tahun samsia, dihitung telung atus songo, nopo, komaria. Mereka tapawute per tahun kira-kira di 11 dino, kadang telulat dino. Woy, per 100 tahun itu 3 tahun. Nah, ini nak telung atus tahun, kena ini minat tangan. Ini sama aku disyukur. Jadi, ya, ini cek sinau. Kalau aku nakalan, rasa sinau sampai juga ngantuk. Kalau rasa sinau lagi, itu ya tetap pinter aku. Itu woy, cek nama? Cek nama? Aku nak syukur tenang, jadi kalau anak Allah yang waras. Maksudnya, belum. Saya itu memang ingkar ya, kalau ada ulama atau kiai yang suaranya didengar, kemudian tidak belajar itu saya ingkar. Itu sombong. Wong Rasulullah sing Nabi diulang Jibril, wae kena kitab, Rabbi di sini. Jadi kalau pulau ada kiai, mana yang sering pidato, sering ngaji, kok gak sinau, sombong. Karena tidak menghormati ilmu, saya sealim-alimnya orang itu tetap masih ada kekurangan. Kulon sing sawangane sombong e sopan kok jinan. Wong sing sawangane tawadhu gak sopan kok ora nopo. Dugo ngene iki ilmu saking pangeran nak bener menapa nak salah di saking kula. Tawadhu entek ngamen. Tapi ora tahu. Sehingga kalau ilmu ne salah ya salah terus ora tahu nopo. Ora tahu. Rasulullah nu tiap tahun sing ngaji be malaikat Jibril. Malah di akhir-akhir hayatnya yang biasa ngaji satu kali menjadi dua. Itu saja masih kena kitab Robbi Jidni. Tapi kita sekarang sudah tidak pernah Robbi Jidni. Kulonu nate tengar PKB dan Multazam, dulu Robbi Jidni tak bulan ini. Nama Robbi Jidni. Karena ilmu itu ya,
harus dipelajari itu tadi. Satu informasi yang sudah keliwat, itu pasti satu saja yang benar. Karena fakta yang sudah keliwat itu tidak bisa dirubah. Teorinya gitu. Sehingga kalau Allah cerita, Ashabul Kahfi itu diam 300 tahun. Atau 309 tahun, itu tidak mungkin atau. Meski faktanya itu ya 300 tahun, tok. Atau 309 tahun, tok. Karena fakta yang sudah keliwat pasti salah. Misalnya, Zaid itu urip zaman tahun 1920. Dua anak loro. Orang itu agak mendingan. Zaid itu mungkin dia anak loro, mungkin dia anak apa-apa. Jadi orang itu anak loro, ya loro. Kok anak apa-apa? Kecuali urung keliwat, kalau sampai saya ini anak loro. Misalnya Mustafa Gus, ini anak pulau yang terakhir cangkemmu. Orangmu nak ke depan di sawah era terakhir kan? Tapi nak wis keliwat, mesti ditok, paham ya? Sehingga ketika Allah cerita Ashabul Kahfi itu menengening dua telung atas tahun utawa telung atas songo itu tidak idham, juga tidak syak, juga tidak tahyir, pasti ada logikanya. Ternyata setelah di logika ulama-ulama ahli kitab, oh maksudnya telung atas tahun samsiah, telung atas songo tahun kolaria. Nah, mereka logika, nah kalam sobat yang wis kelipat mesti pakem kebenaran al-haqq wahid, kebenaran pasti tahu. Paham ya? Dan zaman itu pentingnya sinau. Jadi zaman orang kok terus pokoknya antara ini 300 tahun antara 300 tahun berguna bawa alam cangkemmu alam mesti enak bawa guna kok sesuai pokoknya rasa mulang bahas mesti dibuka bawa alam guri gini kok aneh-aneh wah ya udah iso setelah ilmu itu juga ini ini kok itu Rasulullah tak ceritanya kalau itu nak roh ngaji ini kan di Nabi nanti nangis gimana. Kali Nabi nak sholat duhur itu diwarai Jibril itu sampai kali cacilik. Jadi ini gitu, misalnya nama Otino kayu. Ya Muhammad, hada waktu duhur. Cinta ini ling sirih sengenge. Barang baca ling sirih sengenge pun hari kedua sholatnya rada mundur. Ya Muhammad, hada waktu duhur. Hari ketiga diwarai meneng nanti mepet akhir. Ya Muhammad, hada waktu duhur. Mungkin dilatih sampai sekian potensi waktu duhur. Mulanya, Pak Jinan itu detail, dilatih malaikat Jibril itu kok. Sehingga perinci dari semua peristiwa ibadah itu gak ada yang gak yang terlewatkan udah. Sehingga sampai ulama itu detail, waktu duri itu nak serengenge wis lingsir ngulang. Iku wae lera dilil istiwa. Sampai detail. Engkau nak waktu ngasar dimulai zilus syek misra'adu ditambahi asumsi zilus istiwa. Tiwa. Ikuan inci, ngitungnya inci nopo. Inci udah itu. Saya ini rauh, sempurna itu. Ya, saya ini senangannya, kok ini kira-kira. Nabi ngitungnya pernah kok. Rian zakat fitrah itu, uang cek ngitung 2 kilo koma sekian. Saya ini kayak males ngitung, terus pokoknya 3 kilo. Lho, ngitung lho masuk pulauan itu. Ini buatan berarti kalau ngajar medit, buatan. Ngitung, kalau nanti debat. Kayak medit, ya kayak lomo. Abek kaya sange. Dari sekian lo mau, wes tabulat nawa telung kilo, zakat fitrah telung kilo. Nak luar mesti ben. So mana wong kere sekian telung kilo, luar tentang timbang si pas nol kilo tentang. Iku yo nak bener ya, mereka si kere ini nombor telung kilo, mesti luar tentang timbang nombor nol kilo. Tapi yo nak goblok ya, yo ngajari wong medit. Resiko nengnya tentang warai zaman, zaman berorasannya dari ulama. Ini lo ba, madzhabem yo bener tapi campur bento. Bener tapi campur nopo. Nak kita yakin zakat fitrah mu 2 kilo setengah. Nak ono wong kere duwe 2 kilo setengah itu tetap wajib zakat. Ben wong kere lah latihan lomo zakat. Tapi nak gua putus no 3 kilo wong kere sing duwe 2 kilo setengah aku ora wajib wong wek ora 3 kilo. Nggih Gus, yo repot juga. Paham nggih? Jadi kita yang mikir minal jihad, nak gua wajib no 3 kilo, pancen nguntungno sing nampa. Tapi nak iku nganti orang ulama sing kecangkeman koyo kula, orang ono sing ngomong meneh. Nak ono wong duwe 2 kilo setengah terus mentang-mentang ora wajib zakat. Mergo ora memenuhi nisa 3 kilo. Paham ya? Paham ya? Jadi wong kudu takke, paham ya? Kula baleni malih ya, sing muni 3 kilo nyen apik lho, mergo melarat seneng nak nampa 3 kilo. Tapi nak kewajiban zakat fitrah itu telung kilo,
engkau sing di rong puluh setengah orang wajib mereka orang memenuhi ini toh tolong ini bertangan-tangan bener jenis itu menang bisa nerah tidur malah nih mana ilmu tak kalau lama betul lama mikir tengah mana sama sama kamu pulau mari aku ramai mikir mana pulau pulau balik tak susah mana itu aku ketemu kangen sama anak kenal pulau lama ikhlas mengerti tapi ketemu dan anak ikhlas sudah ketemu wangel teman ngamal apa aku tu kenal dia ini lagi nabi agak kenal sampai ya. Ya tapi yang bersama ngamal dia bener mulai sampai aku dikenal di Rasulullah pulau kenal nabi gak umur apa malah agak kenal dia berkurang iman berkurang betul aku jadi rasa aneh-aneh teman. Kau lama aku mikirnya detail. Kau lihat ni sempat protes. Kok kiai bulan tu telung kilo kok ditentang. Padahal luwe lomo. Ngekei telung kilo luwe lomo. Tapi tak aneh-aneh. Iya, nak ni sopi telung kilo. Kan zakat fitrah kan gak kudu wong suge. Siapa saja yang hari itu bisa makan wajib zakat. Nah, itu nak ni sopi telung kilo berarti wong larat sing duwe rong kilo setengah ora wajib. Padahal kita kepengen sing larat lah saat itu yo. Berarti kan bila ni tolong kilo setengah, boleh tolong kilo dah ini, rong kilo setengah. Tapi yang mana ni tolong rong kilo setengah, tapi nak zakat tolong kilo, lagu ideal. Wah, mana aku waras ni, nak waras. Nak keluar alhamdulillah termasuk yang waras ni. Wah, amin. Mak hukum pentingnya detail tu di situ. Begitu juga masalah waktu nabi tu dilatih sampai kesekian kali. Uang misalnya wong ulama kok khusuk kabeh. Misalnya ulama khusuk kabeh gak mustofa. Sholat duhur paling afdol awal waktu. Saake supir, saake kernet, saake bakul bakso sing duwe kesempatan akhir waktu. Lan kok duwe ulama sing ngetokno nek sholat akhir waktu nggo supaya umat ini tetap ada rahmat, ada rukhsah. Ada napa? Jadi ojo sok suci dhewe saake wong liya. Mana kula ngomong ning dinten tarawih pokoke sunah titik. Ramadan bisa nak belum terawih. Orang uang dari Cina itu ditetir jadi satpam. Ayah uang sudah terawih jadi jadi satpam. Jadi bakul bakso tukang juga juga. Apa karena kita imam terawih terus tengah terawih buat arahnya lah. Terus yang juga satpam itu yo. Dua anak cili, nukok no susu anak, dua ibu tua, yang tua tak waktu nukok no gade. Ulama harus ngomong terus. Kalau itu nak, pegawai ibadah tidak. Kalau kita kan kita nama, kalau kita poso bisa enggak terawih. Misalnya kalau nak ketemu pangeran nak bener aku tak tahu. Orang iso, kok sunat ya tetap nopo. Kita ini nanti kasih ya, memang mosok traweh bisa ora sakake satpam, sakake bubul gak susing tugase patwae nopo. Terus gak ada jaminan, terus vonis begitu mesti ono sungzone. Gak ada jaminan wong nak mentale wong apik, mesti satpam lah. Engko jam loro mulai ke traweh iki. Mulai bolak-balik ra wong saleh sing traweh iki. Kulo di kanca kernet-kernet sing riyen nate ngaji kanca kulo sing kira-kira wong. Kulo traweh wis setengah loro wis, lha piye wae kerja. Jangan kira yang tidak terawih jadi makmum itu terus tidak. Banyak juga yang terawihnya malam di malam hari. Gue yang nak ngukumi uang jadi campur suudon, campur monis. Tak nak selek menyerepot dan lain-lain. Lo kalau nanti saat ini kita kono togo-togo, ambil tak poso. Itu mesti keluar terawih di sana. Itu tuh keluar-keluar kau sini. Iya betul dong, gak tenang. Iya biasa gitu. Tapi togo-togo lo ya, itu kan mesti kono tidak terawih di sana. Iya mungkin karena saya itu. Kita akhir bakul bakso rasa sama. Ya ora sing protes. Ibadah terus delik mboten biasa gimana apa-apa. Ya memang ulama harus begitu. Ada sesuatu yang harus dijaga konstitusinya. Kalau ndak nanti rusak baru. Makanya Rasulullah itu dalam cerita Qiyamul Lail, Nabi itu sholat sampai 6 kali di masjid ketika banyak sahabat terus Nabi meninggalkan itu. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah enggak nyimami lagi? Saya takut kalau saya terus 30 hari enggak geper. Kalau dia agak berdua, kamu tidak ku. Mulanya aku langsung mengatakan bermacam-macam sing kasus macam besapi. Muazin berimam kejaran ini dua muazin. Ono sing bantah, enggak bisa. Rasulullah itu akmalun nas. Ternyata Rasulullah itu ditetir jadi imam. Tentu sesuatu yang Rasulullah di situ itu terbaik. Berarti paling abdul itu imam terus jadi muaz. Tapi rata-rata ulama bilang masih utama muazin dibanding imam. Alasannya gampang, Rasulullah jadi imam itu karena bahaya kalau Nabi muazin. Sholat jamaah nanti jadi berdoain karena Rasulullah yang manggil tentu orang wajib nyembah tadi. Tapi nanti manggil Bilal karena sibuk, Bilal lah kan. Itu ya ada, lu ini betul sama cari di sarah-sarah peke. Kenapa Rasulullah tidak ada? Kalau Rasulullah yang ada itu jamaah jadi berdoain. Paham ya?
Lha nggih to, mate koyo kula misale ngapa nutup, Pak. Top salat subuh wajib dawuh Gus Bran. Tapi nek jenenge kiai, top aku tukokno gedang goreng. Tuku gedang goreng barang ra penting, tapi nek sing ngongkon kiai nek ora nurut, jenenge santri bali. Begitu juga Rasulullah, kok Rasulullah ngutus barang ra penting lah iku dadi wajib. Misale Rasulullah ngutus, "Mus, omahku sanggo saponi." Tetep wajib mergo sing ngutus. Sehingga anak Rasulullah itu azan, itu mesti sholat, jadi berdoain, jamaah perlu. Padahal statusnya jamaah, namun berdoain apa kita. Sebab itu tetap Abdul Mu'adzid, soal Rasulullah orang azan, sirine ben jamaah, orang perlu. Jadi sama itu sidik-sidik, Rasulullah jadi imam. Nah, saya ini Rasulullah jadi imam, terus kabel umatnya, alus sunnah Rasulullah jadi imam. Ngorong keluar jadi imam kabel. Aneh-aneh. Maka saya kata, ikut orang jadi imam. Nabi itu jadi imam, tapi ngembara makmum. Jadi kalau aku jadi barno, itu aneh-aneh wae. Lah anak Nabi jadi imam, terus, jadi imam kabeh, malah Rasul itu jadi imam, orang-orang makmumnya. Barang tak paket, aku tokak tak kok. Jadi mungkin itu nyelusum, yang mana akhirnya aneh-aneh. Jadi ini sunnah Rasul, ini naruh karep. Nah Nabi adzan itu bahaya. Makanya ini yang asik ya. Jihad itu begitu wajib, begitu penting. Tapi ada sekian jihad yang Nabi itu tidak hadir, disebut syariah. Kalau dalam ilmu tarikh itu, kalau perang yang Nabi ikut disebut uzwah. Kalau Nabi tidak ikut disebut apa? Itu suatu saat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, engkau begitu memuji-muji fadilahnya jihad. Kenapa kadang engkau tidak jihad?" Ya ono sahabat sing ngedik tak kok ngono ya. Tapi jawabannya Nabi apa? "Sungguh setiap ada jihad, saya itu ingin ikut. Tapi andaikan semua jihad saya ikut, tentu itu berat bagi kamu karena nanti enggak ada toleransi bagi mereka yang ada udzur." Makanya saya sengaja kadang tidak ikut untuk memberi ruang yang sedang ada undur, ada alasan untuk tidak divonis munafik. Paham? Jadi ulama sing jadi acuan itu berhati-hati. Misalnya uang yang paling alim alama itu sudah diimam, kok jadi sunnah. Orang alim alama rasa jadi. Karena tengene kawasan pulau terkena makmum, terus juga belum makmum itu. Tenang aja. Padahal pulau ini kadang di mufarokon, imam rasul. Cuma ibu-ibu bareng, dan tapi penting-penting terkenalnya kalau gelemah mokter. Ini penting, jadi Rasulullah dulu itu hati-hati sekali. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, sungguh Rasulullah itu sering mencintai satu amal, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap perlu. Kalau dianggap perlu itu bahaya sekali. Kasihan umat. Makanya ini kalau cerita pekeh, ini sekali-kali Imam Mahal itu sudah pengarang pekeh. Suatu saat Ibnu Umar itu ditanya, Ibnu Umar itu menangi era tabi'in yang sudah pakai terminologi fikih. Jadi misalnya, witir itu hukumnya kayak apa? Nah, tahajud hukumnya kayak apa? Nah, tarifnya sunat itu gimana? Dilakukan baik, dapat ganjaran, ditinggalkan, tidak apa-apa. Terus Ibnu Umar itu menangi era tabi'in pakai istilah fikih. Dia ditanya, "Ya Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman," panggilannya. "Halil witru sunatun am wajibatun?" Apa witir itu sunat atau wajib? Jawabannya Ibnu Umar apa? Autara Rasulullah, wa autara muslim. Bahwa Nabi ku witir, wong Islam gitu kok. Ketika tanya, "Ya Ibn Umar, sa'al tuka, halil witru sunnatun am wajibatun?" Autara Rasulullah, wa autara ashabu, wa autara muslim. Bahwa Nabi ku witir, sahabatnya gitu kok. Ketika ditanya lagi ketiga, "Mah, la takgil, hei wong radi akal, witir rata bakat sunnat awajib, pokoknya Rasulullah lakoni witir." Ini penting kalau aturakan karena apa? Hukum-hukum masalah wajib sunat itu sudah perdebatan para ahli fikih. Hakikatnya hukum adalah tingkat kita mencintai Tuhan. Mulanya dari Nabi, barang sunat tak kira asik dari pengiran dilakon. Nah lagi rapi kok coba coba witir tau. Wah, apa witir kan jalu-jalu beranjak terus ini. Ambil ini Allah Akbar, kesek-kesek, nyeblai nyamuk. Malah pengiran tersinggung. Bro. Madep ke kukar, misalnya saya ngadep bupati tapi kukar, kukur, apa-apa, emang gak repot. Mulanya ibadah itu ada isyek, ada kenyaman. Mulanya ngedikan Nabi, gue mau coba Quran, nanti mijak nyaman. Nah, semua lera nyaman kukar, kukur, lereni, kok malah repot. Iqra'ul Quran, makalah 40 buku. Nah, nanti mijak nyaman. Karena takut nanti. Ini penting kalau aturan, jadi kalau sampai mau witir, kalau merasa nyaman dan isyek, ya witir. Tapi nak kira-kira maksa, malam bermengge pengeran, tidak usah. Daripada kukar-kukar, mau mentang-mentang, mereka demi itikoh. Itikoh, ini wabdainya, mau anggap.
Bariku dihamdilem, barikus. Waduh ini dibuat, turunin saja dah. Aduh, pusing malaikat nilai. Iya kan? Mau nato lereni, nak pun ngontong kan? Nopo, nato lereni. Mulanya ketika ini nabi, kena apa sholat, kok ngantuk, atau turun sih. Mau kena muji pangeran, merah keliru, misoi. Pangeran, gitu, kena tipir. Tak rapuh loh, masalah hukum. Mungkin mitirnya tergep sampai, nanti nak hukumnya rapuh loh. Udah anak pulau, anak hukum. Nah ibadah, buatan-buatan lah, buatan-buatan. Tapi dimana kue keliru atau rasa. Mereka ngendikannya nabi, nak kue ngantuk, buruai, ojo terus. Jangan-jangan kue muji pengirat, malam isoi. Pengirat. Gimana mungkin tuh jenisnya orang apa? Bisbis-bisbis yang lagi malah kucing perkara ini. Paham gitu, jadi ini penting. Jadi kue ibadah, nah hati ini jadi nyaman. Maka lapat. Kecuali ibadah fardu kayak sholat duhur, sholat asar, nyaman raja aman begitu boleh lakoni. Ojo, wah duhur-duhur panas-panas raiso, tak berdoain, boten maksudnya, mau buat abrak kayak buat baca-baca nong, kalau melak duso. Inna hum satam ne atabul dati gu aman kode iman jurab di masjid nabi. Baru pernalan nyancang sopo insun ala kulubihim, maksudnya mengikat insun nguasa insun ala kulubihim mengatasi hati ne atabul dati. Kauai nahum tegesing wanto insun ha yang ulu ba asabil kafi ala kauil kaki yang atas iman ting bener. It kau munalikane menghadap sopo asabil kafi. Benete malikihim yang dalam ngarepe raja raja ni asabil kafi. Wapat amaralan teman-teman perintah sopo al malik bumi asabil kafi bisujudi klan sujudi asami marek bro 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 bro. Pakau lu mau kopor demucap sopo asabil kafi. Robuna robus samawat. Robuna di pengiran kita robus samawat di pengiran itu bro langit Allah di bumi. Lan atau arah bakal ibadah kita mengguni tangis saliannya Allah. Kiri segisi saliannya Allah. Engkau rab bakal nyembah ilahan yang pangeran dia. Lakot kulna, teman-teman ucap kita, mengyakini kita, idan nalikani nyembah pangeran dia. Nah aku ngasih nyembah pangeran dia. Kita ngucap syatotan yang pengucapan sing salah. Kaulan tegesi pengucapan dah syatotan kan dia ini kesalahan. Itrotin tegesi kebablas di kuping dalam kekafiran. Insya Allah nalar menyembah itu ilahan yang pengiran berawal ikan salian Allah. Pardon ing dalam pengandiane. Nah, iku nama anane ing dalam parilane. Aku menyembah liane Allah. Nah, iku terjadi, andekan terjadi, iku aku sesat banget. Ing pardon. Ulahi temkon mengkono kafe muktada on kaum munas. Sekece kaum kita aku bea. Kita kondi podo ngalap sobo kaum nami ini sang salian Allah alihatan yang pengiran. Laulah ya tuna bo yo iso nekakno sobo kaum. Hela ya tuna. Gua yau nak anak sokok kaum alaihim yang atas ikhlas ibadah ala ibadah dihim yang atas nyembah ninggoni asnam. Wong-wong nyembah liane pangeran. Apa betul mereka punya alasan orang arah? Di sultanin kelawan alasan bayinin kang jelas cukup jadi negeri kelam pecah. Lohir aja nih kang boleh. Paman mongko teh sokok itu ada mulai dolim lah ada terkesi orang orang siji ada mengkang mulai dolim mulai ngabur miman dibanding wong. Istaro kang gawe-gawe sokoman ala wong yang atas wong kajikan yang kedustaan. Uang itu dolim banget, menganggap Allah itu bisa duit sekutunan. Ini sebatis hari ini, kelana sebat nomidra, atau sekutunan ilahi marang Allah.